Yabzala guys, welcome again to Android Let's Play, and today I bring another MOBA game, really cool, really awesome, so let's start! I never played this game before! Okay, oh my god, but the graphic looks so amazing. You can see guys, the graphic is really nice. Maybe this is the best graphic MOBA game. The best MOBA game graphic. Yeah, you can see guys, this is the best MOBA game graphic, of course. So really cool, really sexy. And how to use, okay. Really cool. If you really want to download this game, subscribe my channel guys, So mungkin gue agak noob atau gimana, kita coba ya. Gue belum pernah main game ini soalnya, nggak ngerti sama sekali jurus-jurusnya. Ya sambil belajar lah. Kata orang, Ace of Arena itu keren, dan sekarang gilirannya Ace of Arena 2. Di sini, oke, di sini kita setting karena gue kan pakainya pakai emulator ya. Oke, bisa digedein. Mantap, mantap, set. Oke, grafiknya, wow, mantep banget. Oh, nggak bisa lewat? Why? Oh ini tutorial ya, gue harus ke lain daerah sana. Dan ini kok arahnya masih kayak agak salah ya gue settingnya ya. Sorry bro, agak salah. Jadi kita mungkin diginiin ya. Oke, set. Yaps, mungkin agak benar. Oh, iya. Oke. Mungkin agak benar ya bro, gue ngerti. Inilah game MOBA dan nyerangannya gimana serangannya. Oh belum bisa nyerang ya, soalnya kan masih tahap perkenalan dan grafiknya tapi benar-benar sangat bagus efeknya bro. Ngecekil-nyekil, nice. Bahkan ini mirip sama Vainglory, tapi kan ini 5v5 dong. Oh bisa teleport. Oh bisa teleport coy. This is the best MOBA. Nah coy. Aduh gue ngekill lagi bro. Dan sekarang bisa pulang. Ini teleport ke teman. Dan ini teleport ke rumah. Wow terus kita teleport. Bisa teleport kemana lagi ini bro. Oh, keturunan nomor 1. Nice. Dan sini ada setting. Di sini ada graphic setting. Gua kita maksimalin semua, bro. Oke. Okay. Wow, tanamannya sekarang juga ada nice. Tanamannya sekarang. Wow, jadi gue bisa teleport gitu kan tadi. Oke. Okay. Tapi gue, oh ini ada apa lagi nih, ini ada macam apa lagi nih. Pindah ke sini. Wah keren banget ya, kok malah kayak, tapi ini kayaknya bakalan keren sih, cuman malah kayak rada susah gimana gitu ya. Ace of Arena. Oh, itu kan yang atas sendiri diserang. Jadi kita bisa balik lagi, bro. Balik ke sini. Wah, tapi ada detikannya enggak ini pas baliknya? Oh, masa iya bisa terus-terusan gitu gunainnya? Kalau bisa terus-terusan gitu gunainnya, wah, gue kurang ngeh. Ya, ini yang bikin gue kurang ngeh ya itunya. Kurang ngeh, kurang serak, bodo amat sama aja lah. Oke, gue diserang tower sekarang kita. Tapi keren banget sih. Gebuk berhadiah. Oh ya apa lagi nih? Kok tiba-tiba ada kayak gini? Oh itu hancur.
Ini apa? Apalagi nih, bro? Tiba-tiba ada apa setan gitu ya? Gak ngerti apa. Keturunan nomor 3. Oh, di sini kan. Oke. Oke, namanya juga tutorial. Kalau ngekill mah enggak anu. Loh, ini berubah jadi orang lagi atau gimana sih? Enggak jelas, kurang jelas juga ini gamenya. Tiba-tiba turunnya jadi kayak gini, enggak ada efeknya, cuman grafiknya bener-bener bagus banget. Tapi turunnya kok nggak bisa ngaktif kayak gitu ya? Nice. Dan gue menang, jelaslah. Di sini ada extra power juga, bro. Kayak Dota ya. Oke. Grafiknya bener-bener bagus. Mantap. Gue kill 12, perasaan enggak deh. Mantap. Grafiknya MOBA kayak gini mah mantep banget ya, bro. MOBA grafiknya ngeri kayak gini. Wow. Oke. Bagus. Tempatnya itu loh, efeknya itu loh, mantep, bro. Ini nunggu ya. Oh, ini kan baru awal jadi kayak gitu. Di sini milih karakter, bro. Wush. Karakter-karakternya mantap. Terus ini siapa, Hayabusa? Siapa ini? Oh, karakternya ya nggak terlalu banyak ding ya. Wih, tapi mantep banget. Ini siapa? Oh, ini MM. Oh, ini cewek ya. Ini juga, ini magician, bro. Terus ini siapa ini? Wah, ini pakai cakaran. Kayak di itu masa apa namanya? Karakternya banyak, Wah, montol. Sorry. Gue kan lagi milih-milih karakter. Wah, malah gue milihnya sangar. Untung sangar ya, bro. Oke, untung sangar. Oke. Itu apa tipenya magician ya atau apa sih? Waduh, untung aja ya gue milih yang bentuknya sangar. Oke, enggak apa-apa. Kita coba buat main, bro. Is an arena. Aduh, 97. Aduh, DC. Aduh. Aduh, DC, aduh. Ini tanda-tanda, bro. Aduh. Macet payah. Macet nggak? Enggak lah. Oke, let's go. Oh, ini ada skill-skillnya, bro. Oh gitu, pingnya gue tinggi. Pingnya gue mendadak tinggi, bro. DC kali ya, bro ya. Oke, kita tunggu. Sorry, ini mendadak tinggi banget pingnya, kenapa ya? DC lagi, bro. Ini pasti indie home. Ini pasti gara-gara indie home. Gak cocok nih pingnya merah kan, 1000.